Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang ustaz ni nak buat cabutan petua bagi percuma kereta Audi ma. Dengan syaratnya wajib beri produk dia. Tapi bila sudah nak sampai tarikh giveaway, tiba-tiba kereta losak masuk bengkel. Macam benar dengar je teknik ini. Apa nama tu ah? Aisyah something lah. Sampailah ada seorang lelaki ni menganjing dia, katanya itulah sebab jangan percaya orang Melayu. Tapi aku percaya ustaz ini nak buktikan bahawa dia tak macam TikToker yang lain mah, yang cuba scam duit peminat. Aku pun sudah beli dah. Harap aku dapat kereta Audi itu. Bolehlah aku belagak depan ex awek aku. Jom kita saksikan video ni. Orang lain nak tipu bagi iPhone, nak tipu bagi kereta, itu orang lain punya pasal. Aku tak nak beritahu. Tapi aku, kalau aku cakap aku nak bagi iPhone, aku akan bagi betul-betul. Kalau aku cakap aku nak bagi kereta Audi ni, aku akan bagi betul-betul. So, bila saya buat giveaway ni guys, saya nak letakkan syarat yang sangat-sangat mudah. Hanya beli produk saya yang ada dekat link dekat bio. 3 botol, 3 nama. 10 botol, 10 nama. 100 botol, 100 nama. Maksud 100 nama ni adalah 100 kali nama kau ada dalam cabutan bertuah. Itu saja syarat dia. Dan dia tak nak kereta ni. Dia susah nak bela. Maintenance tinggi. Kita akan tukar kepada RM15,000. Malam tu juga kita akan transfer RM15,000. Kalau kau rasa murah, kau boleh ambil kereta ni dan jual lah. Later. Audi rosak. Audi yang nak buat cabutan tuak tu, rosak. Tak, sekarang kereta ni. Itulah tu. Ni dah hari yang keberapa dah hari ni? Hari ketiga lah. Orang nak tengok kereta, orang nak tengok macam mana kereta cabutan korang kita. Itulah. Ah, tinggal berapa hari lagi. Saya dah cakap lah, jangan perih anak orang Melayu buat kereta macam ni. Kau jangan nak libatkan bangsa kau ni, perangai kau. Ah, dia tengok lah, tak bertahan lah. Kita pergi. Memang aku gaduh, kalau tak siap lagi kereta aku, memang aku gaduh kali ni. Memang. Oh, dah shaking ni, shaking apa ni? Kena roh. Orang Melayu buat ni. Ya Allah. Yang mana? Orang Melayu buat ni? Agama Islam. Siapa cakap orang Melayu tak pandai buat rap? Cuma ada satu barang ni rosak. Tapi RM1,500 juga harga dia eh. Tak apa, saya kasih tukar. Okay, baik. Ini barang. Ni nama dia intake manifold. Okay, harga dia RM1,500, siap pasang. Barang ni, dia akan nyalakan ni. Dia akan rosak kat sensor. Sensor ni rosak. So, dia akan buatkan kereta ni jadi buat minyak. Lepas tu dia akan jadi tak smooth. Jadi saya tak suka benda tu. Lagipun check engine menyala. So ini barang seketul. Kita kasih tukar. Dan sekarang ni ini barang dia. Ini barang yang kita dah tukar. Okay. So insyaAllah bila barang ni dah tukar, kita manifold dah tukar, kereta ni akan jadi smooth gila-gila. 30 Mac adalah tarikh penghabisan untuk beli produk-produk saya eh. Korang boleh beli sambal, korang boleh beli suplemen anak-anak 60 dia tu. Dan automatic join cabutan bertuah. So kereta ni saya akan serahkan kepada pemenang-pemenang dalam keadaan yang terbaik. Dalam keadaan perfect insyaAllah. Saya tak nak ada satu kerosakan pun. Okay. So guys, siapa-siapa kat sini bakal-bakal pemenang, cuba hadir dan repost video ni. Dan bantu saya like, share, komen. Nanti korang menghargai saya dan saya menghargai korang semua. Terima kasih banyak semua guys. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.